الحمد لله الموجود أزلا وعبادا بلا مكان الصلاة والسلام على الأتمام الأكمالان على سيدنا ومحمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukrota wa 'ashila para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Oleh karenanya rasa syukur ini mari kita panjatkan dengan kita melakukan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang benar-benar takwa, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipilih-pilih mana yang engkau sukai, dan tanpa dipilih-pilih mana yang engkau tidak sukai. Begitu juga kita dengan sekuat tenaga kita untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dipilih-pilih mana yang engkau sukai, dan tanpa dipilih-pilih mana yang engkau tidak sukai dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang tinggi derajatnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib atas setiap mukallaf yakni orang yang baligh dan berakal hal ini didasari atas dua hal. Yang pertama adalah surat Al Imran ayat 31, yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kuntum tuhibbuna kul in kuntum fattabi Allah fattabi'uni Yukhbibkumullah. wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dasar yang kedua, di mana kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ahabba ilaihi bin wala min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya dari anaknya dan manusia secara seluruh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa kita wajib mencintai Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan petunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Beliau juga pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaatul uzma. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidhi dan lainnya. Al-Hakim dalam kitab Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihi ketika berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Nabi Adam alaihi berkata sebelum Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam itu diciptakan. Beliau mengatakan kepada Allah Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad, padahal aku belum mewujudkannya?" Nabi Adam pun menjawab apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah Tuhanku karena engkaulah ya Allah ketika mewujudkanku aku mengangkat kepalaku maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga Alsy di mana tulisan itu adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Hadis riwayat Al Hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau, melihat beliau, mendengarkan perkataan beliau dan melihat berbagai keadaan beliau. Dengan itu hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nabi lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Seseorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lainnya dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Oleh karenanya, orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tampak pada dirinya untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tampak pada dirinya untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah di antara keluarga dan para sahabatnya dan orang itu pasti mencintai untuk berselawat mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nabi dan selalu merindukan nabi untuk bertemu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di ya Ahaduhum law bi ahlihi wa malih. di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan harta bendanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mencintai Nabi, sebagai umat yang selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat ini Mudah-mudahan kita semua akan terlewatkan semua. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله بتقوى الله العلي العظيم وأعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والعمد اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسداعد والمحن ما ظاهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصه ومن بلد المسلمين عامه انك على كل شيء قدير عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر. <applause>